terhormat tuan rumah, Andi. Yang terhormat Pak E, yang terhormat Kang Bendul, yang terhormat Kang Yayat, semuanya ya Bu ya, yang terhormat ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami banggakan. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bahwa pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita bisa ngumpul di rumahnya Pak Yayat dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Bahwa kita kedatangan siang hari ini Bu ya, yang pertama intinya silaturahmi, yang kedua bahwa dulu anak saya Albert Anggara Putra itu nyalon di PRD dan kebetulan alhamdulillah jadi. Mau mengucapkan terima kasih kepada tim-tim di sini dan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan sampai kalau kita tidak datang ke tempat ibu, ke tempat bapak, di hadapan ibu dan bapak, nanti ada istilahnya dibilang kacang lupa kulitnya. Kalau ada maunya aja datang, setelah jadi nggak ada nongolnya. Nanti saya kira nggak panjang lebar dari saya, nanti bisa dilanjutkan anak saya kira itu. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertama saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara semua yang hadir pada siang ini, karena tanpa dukungan saudara-saudara semua saya tidak mungkin jadi sebagai anggota DPRD. Tapi alhamdulillah ketika saya jadi, saya ingin merubah apa yang pandangan negatif masyarakat ketika anggota DPRD itu turun ke masyarakat hanya 5 tahun sekali. Ya saya nggak mau gitu disebut kayak gitu. Karena selain saya muda, ya saya juga harus gitu. Ada kesempatan waktu turun ke masyarakat dan menyerap aspirasi bapak-bapak ibu-ibu semua. Karena permasalahan yang ada di Pamanukan ini sangat kompleks sekali. Salah satu contohnya masalah jalan. Jalan provinsi itu sebenarnya kewenangan provinsi. Kabupaten itu tidak punya kewenangan anggaran untuk memperbaikinya. Tapi saya atau dengan rekan-rekan semuanya terus berjuang, ya tetap kewenangannya ada di provinsi. Tapi kan masyarakat tidak mengerti gitu, tidak tahu bahwa itu kewenangan siapa. Tapi alhamdulillah karena saya terus sosialisasi kepada masyarakat dan akhirnya mengerti, oh bahwa itu kewenangannya provinsi. Terus salah satu lagi contohnya jalan yang di Pasar Impres sudah bertahun-tahun tidak dibenerin gitu ya Bu. Alhamdulillah dengan gerakan teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, salah satu contohnya masyarakat di sini ada Kang Bedul dan rekan-rekan, jadi cepat gitu Bu aspirasinya didengar. Dan alhamdulillah setelah bertahun-tahun jalan Pasar Impres walaupun sedikit demi sedikit bisa dibangun. Karena tahun sekarang, tahun kemarin banyak anggaran yang difokusin untuk corona Bu. Karena manfaatnya kepada ibu-ibu semua, bansos dan lain-lain itu memotong anggaran-anggaran yang tadinya buat infrastruktur, jalan dan lain-lain. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan corona cepat berlalu. Intinya saya ucapkan terima kasih, saya tidak ingin disebut kacang lupa kulitnya dan alhamdulillah setelah jadi saya bisa turun ke sini. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.